saya nyobain lapangan yang kedua di FPV, FPV event PE. Waduh, susah banget, asli susah. Coba-coba. Coba memainkan FPV PE ya, yang kemarin coba itu, tapi yang level satunya. Kalau kemarin itu, kemarin kan level yang ini ya. Nah, saya mau coba level yang satunya. Strike. Nah, yang ini. Nah, ini karena pakai webcam, saya bisa nunjukin remote-nya. Nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini udah saya nyalakan, tinggal itu kok nggak lurus sih posisinya. Nggak kok bisa ngepasin kameranya. Kalau nggak lurus nggak asik nanti. Oke, tes. Mudah-mudahan sukses. Wah, bentar. Kayaknya harus ganti settingan deh saya. Ganti setting 350, 550, 650, 1,5 torque faktor 1. 115. Oke, finish editing. Yuk, kita coba lagi. Ya, belum apa-apa udah jatuh. Susah ternyata pemirsa. Ya, kita lihat lapangannya dulu deh. Kemana sih beloknya? Oh, kesini. Terus ke sini, terus ke sini, sini. Wow, panjang juga treknya. Wala, ada terowongan. Terus sini, putar. Ini bendera. Lagi. Oh, ini finish di sini. Wow. Susah juga ya. Oke deh. Kita coba aja deh. Gimana lagi kalau nggak dicoba? Jatuhin dulu, jatuhin. Pak, saya beloknya ke situ ternyata. Hampir aja nabrak. Ini kecil sekali terowongannya, eh. Beloknya, ya ampun.
Ini gila nih, yang ini kecil nih terowongannya nih. Buset. Kecil sekali. Lap terakhir ya, finish. Buku lagi, udah ya pemirsa. Aduh. Jadi gitu, kalau kecepatan tinggi, kalau belok, ya gitu, nggak boleh telat, sama kayak nyetir mobil. Jadi kalau habis terus belok gini, gak kelihatan ya tangan saya. Belok gini nggak boleh telat ngebalikin. Kalau telat ngebalikin, bablas. Ya karena kan di udara, nggak di darat. Aduh, udah ya, segitu dulu.